Alejandro Balde dipanggil timnas Spanyol ke Piala Dunia Qatar. Pemain Barcelona Alejandro Balde akhirnya dipanggil oleh pelatih timnas Spanyol yaitu Luis Enrique ke pusat pelatihan dari Spanyol untuk menggantikan pemain Spanyol lainnya yang mengalami cedera engkel yaitu Jose Gaya. Piala Dunia Qatar 2022 akan mulai berlangsung pada tanggal 20 November 2022. Kompetisi interkontinental yang diikuti oleh 32 negara ini akan terbagi dalam 8 grup. Timnas Spanyol sendiri datang dengan harapan untuk mewujudkan gelar kedua bagi timnas Spanyol dalam ajang Piala Dunia. Namun belum saja pergelaran Piala Dunia dimulai, Spanyol sudah didatangkan kabar tidak baik. Pemain Spanyol yaitu Jose Gaya mengalami cedera engkel kanan sehingga harus digantikan oleh pelatih dari Spanyol yaitu Luis Enrique. Untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Jose Gaya, Luis Enrique akhirnya memanggil pemain Barcelona lainnya yaitu Alejandro Balde. Wingback Barcelona berusia 19 tahun tersebut memang sedang tampil oke bersama Barcelona dalam beberapa pertandingan bersama Barcelona. Dengan dipanggilnya Alejandro Balde ke timnas Spanyol pada pergelaran Piala Dunia Qatar 2022 ini, maka ini merupakan kesempatan perdana bagi Balde untuk merasakan atmosfer Piala Dunia bersama timnas Spanyol. Hal ini tentu saja akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi seorang Alejandro Balde yang masih berumur 19 tahun tersebut. Pengalaman yang memang dibutuhkan oleh seorang pemain muda seperti Alejandro Balde untuk menjadi tumbuh semakin berkembang bersama timnas dan juga klubnya Barcelona. Bersama Barcelona sejauh ini Alejandro Balde telah mencatatkan beberapa pertandingan dan juga mampu memberikan beberapa assist bagi gol yang dicetakkan oleh pemain-pemain Barcelona.